Halo, assalamualaikum teman-teman sedulur yang ada di seluruh Nusantara ya. Semoga selalu bahagia teman-teman ya, dan sehat pastinya, murah rezeki, dan semoga segera jadi bos ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini saya mau ngajak mereview sebuah tempat. Enak banget tempatnya untuk refreshing, bersantai dengan keluarga ya teman-teman, yaitu Bendung Kelambu ya, Bendung Kelambu Keletak yang ada di Grobogan Jawa Tengah. Nah, kalau orang Grobogan saya yakin nggak asing ya dengan tempat ini ya teman-teman ya. Tempatnya enak, murah meriah untuk berwisata, bersantai. Ya teman-teman, yang nampak di depan sana itu termasuk jembatan ya teman-teman, jembatan penghubung yang sebelahnya ini adalah untuk tampungan air ya, biasanya dialirkan ke sawah-sawah oleh masyarakat dan sementara ditampung dulu ya teman-teman. Kemudian ini adalah tampak jembatan dari tadi ya kelihatan. Nah, dan sebelah-sebelahnya itu dikasih lampu taman ya teman-teman. Kalau malam itu biasanya dinyalakan dan itu menambah keindahan ya, keindahan dari lampu ini sendiri ya teman-teman. Dan banyak sekali yang kalau sore, pagi, malam itu dibuat foto-foto ya teman-teman ya, dibuat foto-foto baik remaja atau mungkin yang sudah tua juga ya. Ya ini jembatan yang paling romantis ya menurut saya, karena memang bagus, untuk spotnya bagus di sini, view-nya bagus, apalagi kalau sore itu sambil menunggu ini ya, sambil menunggu apa namanya, inilah teman-teman ya, taman yang biasanya orang pada santai-santai di sini, duduk santai, kadang banyak yang bawa makanan atau kayak camping ya, semacam camping dengan keluarga teman-teman. Jadi di sini biasanya ramai banget ya, kalau agak sore itu biasanya ramai, sudah mulai hijau-hijau banyak banget ya, jadi semakin indah semakin mempesona ya pastinya teman-teman. Ya, ya alhamdulillah ya, di sekitar sini juga banyak yang jualan teman-teman, jadi nggak takut akan kelaparan ya teman-teman. Nah ini kan ada tampak ya, orang pada santai dengan keluarga sama anak gitu ya di taman. Ada juga yang dari jauh sengaja memang kesini untuk hiburan, untuk nyantai, biasanya bawa tikar ya teman-teman, biasanya bawa tikar. Yang berada di Grobogan Jawa Tengah ya teman-teman, kalau lewat Jawa Tengah silahkan bisa mampir ya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya, semoga bisa bermanfaat, menambah imun ya, dan yang pasti
semoga nanti akan berjalan.